saya saat ini rasa sangat bersyukur kerana diberi peluang untuk membuka mata sebagai ayat is hero dalam cerita sekali lagi cerita kembali. Dan saya sangat happy, perasaan yang tidak boleh diluahkan macam mana happynya adik. Dan terima kasih juga kepada pihak production dan also TV station kerana memberi peluang kepada adik dan bagi adik kepercayaan untuk adik teruskan membuka mata sebagai ayat ni. Saya memegang watak sebagai A.Aida dalam sekali lagi cinta kembali. Pada Siti, pertama kali Siti bersyukur sebab dapat diberikan kepercayaan untuk bawa watak A.Aida ni. Pada Siti, rezeki tu tak pernah salah alamat dan Siti pun memang sukakan untuk berlakon. Jadi Siti sangat bersyukur diberikan kepercayaan itu. Terima kasih banyak. Cabaran untuk bawa watak A.Aida ni sebenarnya agak banyak sebab A.Aida ni ada banyak konflik dalam dia dengan mak dia, dengan Imran, dengan Hana, dengan banyak juga lah orang sekeliling dia, dengan Risa lagi. Jadi untuk A.Aida channelkan perasaan dia di mana pada waktu bila tu amatlah penting. Nasib baik Siti ada tulang belakang yang teguh untuk support Siti, terutamanya Abang Risa. Bising lah! Kau buat apa kat sini? I saw the hand of Alina binti Haji Azli in marriage with the same woman. So? So. Okay, secara jujurnya, saya sangat bersyukur Alhamdulillah kerana diberi kepercayaan daripada A.Aida Production, TV3 dan juga director sendiri. Saya menjayakan watak sebagai Eliza dan juga Alina. Syukur Alhamdulillah dan insyaAllah saya cuba yang terbaik. Okay, hi, assalamualaikum. Saya Zaki Azman, memegang watak sebagai Zafran. Pertama sekali, Zaki nak ucap
Terima kasih dekat kakak A.Aida. Okey, sebab bagi Zaki peluang untuk watak ni, watak favorite Zaki. Sebab apa Zaki cakap watak favorite Zaki? Sebab dia ada komedi. Watak ni, Zafra ni dia ada komedi dia. Sebab tu Zaki suka. Hey! Action! Kau berani, kau dekat. Satu tapak kau ke depan, patah kepala kau. Handphone dia jatuh ke belakang sana. Cabaran Zaki adalah satu untuk nak cari chemistry. Tak apa, lampu tak penting. Ini bukan syuting. Nak cari chemistry dengan pelakon-pelakon yang ada. Macam watak Amira, watak Aira and Hayat. Zaki tengah mencari-cari chemistry antara kami semua. Dan untuk watak Zaki pun, Zaki masih mencari-cari. Ditolong oleh Abang Reza. Saya Harissa, saya membawa watak Amira dalam drama Sekali Lagi Cinta Kembali. Okay, perasaan Harissa dapat watak ni kan? Interesting lah juga. Macam Batman lah juga karakter Harissa after apa lighting. Oh okay, sorry. Excuse lighting. Me. Alright, sambung. Apa ni? So, apa ni apa yang director tunjuk ajar semua director ni watak ni sangat fun, like very interesting and it's different from Harissa. Yeah, I like it. Olin, action. Dia jadi gila lepas jumpa Zafran lah. Itulah dia. Itulah juga kan sebabnya awal-awal okey je. Memang main juga kan. Tapi cabaran lah syuting kan. Scene-scene cabaran hari ni lah actually. Penat. Peluk-peluk. Lighting. Kat depan bukan kat belakang. Okay. So, ya hari ni lah. Hari ni sangat very cabar. Lah buat scene berpeluh-peluh, lepas tu very intense. So, yeah.